Yang terindikasi atau disinyalir keramaiannya memang agak susah untuk social distancing karena ini besar ya. Begitu karena memang kami sedikit kesulitan mengatur masyarakat dalam berinteraksi secara satu jarak, begitu untuk mengimbangi itu kami menggerbek beberapa tempat untuk rapid test dan untuk rapid test secara gratis. Hari ini kami ada di Pasar Recok. Berapa yang disiapkan, Pak? Kami siapkan hari ini 200. Tadi sempat ada juga yang menolak, Pak? Ada, karena ketidak begitu pengertian lah. Tapi hanya kan mau juga kita terangkan ke, karena ini kan sekali lagi bahwa COVID-19 ini bukan hanya untuk dirinya, kan? Tapi untuk sekelilingnya, untuk orang lain dan lingkungannya. Karena ini penyebaran yang begitu luar biasa. Itu sekali lagi bahwa salah satu programnya untuk bagaimana kita mengecek sejauh mana penyebaran di tempat-tempat yang sangat dan cukup pengawasan itu luar biasa. Kita hari ini di sini mungkin nanti kita akan terutama yang menjadi sasaran pertamanya dulu pasar-pasar. Semua pedagang emang harus diwajibkan rapid test sebelum berjualan. Ya, mudah-mudahan peluang ini dimanfaatkan oleh teman-teman pedagang ya. Dan kita juga random pembeli juga karena memang hanya terdiri 200 rapid test yang hari ini kita datang. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa.
Kalau untuk aja yang dibawa tadi dari tes. Siapa saja yang berdagang di sini. Saya enggak kena ini orang-orang ya kita sampling aja lah. Sangat kelihatannya memang berjualan sesuatu komoditi yang interaksinya tinggi. Selain di sini Pak, pasar mana lagi Pak yang akan dites? Hari ini di sini, besok di mana, pokoknya kita akan keliling. Terutama ke pasar-pasar tumpah dulu. Ya. Pasar tumpah, karena hari ini kan PSBB berakhir. Ya, PSBB berakhir, sekalian sosialisasi juga bahwa PSBB berakhir, ya. Tapi pandemi ini kan kita tahu belum berakhir. Jadi kita sosialisasi masyarakat. Jaga jarak, rajin cuci tangan, pakai masker. Jauhi sebisa mungkin kerumunan. Minimal 8 kali cuci tangan atau tiap pegang uang terutama pakai hand sanitizer, kemana-mana pakai masker. Itu yang hal yang tiga hal yang wajib dilakukan sama semua masyarakat. Karena itulah salah satu pencegahan yang efektif dalam hal menyebarnya virus COVID-19. Pak, untuk perkembangan data COVID di Cikota Cimahi itu seperti? Hari kemarin mudah-mudahan tidak bertambah, 88 terkonfirmasi positif. 88, 3 meninggal, tapi memang sudah lama itu. Tidak, alhamdulillah tidak bertambah, 42 yang sembuh. Sisanya ada di isolasi di kami. Dan dari 43 kurang lebih itu dalam kondisi yang baik. Mudah-mudahan dalam kurun waktu beberapa hari ini yang sembuhnya. Pak Wali tadi ikut rapid test. Ikut. Itu seperti apa Pak? Sudah ada ininya. Tiap ada orang ikut. Nah, di perusahaan juga selain ini di perusahaan juga. Siap. Hari ini. Yang mandiri ya Pak? Iya mandiri. Nah, kalau perusahaan mandiri.